Sahabat peradaban, kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Saya masih tetap dan selalu berdoa agar panjenengan selalu diberkati Tuhan, dilindungi dari segala mara bahaya, dan... Kejahatan, serta dijauhkan dari sakit penyakit juga di masa pandemi Corona yang masih terus terjadi, dan di beberapa tempat, jumlah warga masyarakat yang terpapar semakin bertambah, termasuk keluarga saya sendiri. Ada yang terpapar virus ini, dan kami terus saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan. Terima kasih kepada para sahabat yang peduli dan juga memperhatikan kepada siapapun yang terpapar virus corona dengan kasih dan perhatian yang diberikan. Tentu, saya berdoa semoga panjenengan yang sedang sakit, apapun sakit penyakitnya, dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus, diberi kesembuhan. Yang penting adalah kita tetap bersemangat dan... Bersukacita karena hati yang penuh semangat dan jiwa yang bersukacita merupakan obat rohani bagi kesembuhan kita. Saya mengalaminya dari kecil sampai saat ini dengan berbagai macam penyakit yang saya derita, mulai dari mata saya yang sudah dioperasi berkali-kali, tumor pita suara yang saya alami, penjepitan saraf tulang belakang yang sampai hari ini saya derita. Itu hanya beberapa contoh saja. Sakit penyakit yang saya alami dari kecil sampai sekarang ini, dalam semua itu saya tetap berserah, bersukacita meskipun kadang-kadang tidak mudah, tetapi sukacita dan kegembiraan itu yang membuat saya tetap dikuatkan sampai hari ini. Jadi, kalau saya mengajak panjenengan yang saat ini sedang sakit. Untuk bersemangat dan bergembira, ini bukan angin surga, bukan isapan jempol, tapi itu yang saya alami dari sejak saya masih kecil sampai saat ini. Percayalah, kekuatan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita juga tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Demi keselamatan diri kita sendiri, orang lain dan juga banyak orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Bersama seorang lumpuh yang dibawa oleh sahabat-sahabatnya kepada Yesus, mari kita rasakan sabda Yesus yang ditujukan kepada orang lumpuh itu. Anakku, dosamu telah diampuni. Sahabat peradaban kasih yang berkasih, kalimat yang disampaikan oleh Yesus kepada orang lumpuh itu menjadi sabda yang membuka jalan bagi orang lumpuh itu dan juga kepada kita terhadap kuasa penyembuhan yang diberikan oleh Yesus. Kita pun diajak untuk taat, mengikuti perintahnya, sentuhan perintah dan kehendak Yesus adalah untuk penyembuhan kita yang paling dalam, yaitu keselamatan jiwa kita. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dia melihat kedalaman hati dan jiwa kita. Dia juga melihat penilaian, keraguan, ketakutan, dan keinginan kita yang kadang-kadang tidak sejalan dengan kehendaknya. Dalam doa dan penyerahan diri kita kepadanya, kita diundang untuk menampilkan diri kita di hadapan Tuhan apa adanya dan membiarkan dia berbicara ke dalam pergumulan jiwa kita saat ini. Bagaimana kita mengidentifikasi diri kita di hadapan Tuhan berdasarkan Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8? Bagaimana kita bisa menjadi pendoa syafaat bagi orang lain yang membutuhkan doa dan pertolongan kita? Siapa yang dapat kita bawa kepada Tuhan saat ini agar beroleh kesembuhan darinya jika kita lebih sering mengidentifikasi diri dengan ahli-ahli Taurat yang dalam Injil disebut menghakimi dan berpikiran sempit terhadap Yesus ketika Yesus mengatakan anakku dosamu sudah diampuni ahli-ahli Taurat itu menghakimi dan berpikiran sempit terhadap Yesus andekan kita seperti itu kita dapat mencatat bahwa Yesus tidak mengutuk mereka, tetapi mengajak dan mendorong mereka untuk memeriksa hati nurani dengan harapan bahwa mereka akan menerima visi baru terhadap Yesus. Hal yang sama juga berlaku untuk kita jika kita mengidentifikasikan diri kita sebagai orang yang lumpuh dalam Injil tadi. Yang mendengar perintahnya, "Nak, dosamu sudah diampuni, bangkit, dan berjalanlah." Kalau itu yang kita identifikasi atas diri kita saat ini, janganlah ragu-ragu untuk menanggapi, karena pahalanya begitu besar. Pahala itu adalah kesembuhan jiwa dan raga kita buah dari merespons secara positif perintah Tuhan adalah kita menjadi saluran anugerahnya. Saya bersyukur di masa pandemi ini saya melihat banyak pribadi yang dapat saya identifikasi seperti sahabat-sahabat orang lumpuh itu. Mereka dengan kepeduliannya, dengan Bela rasanya dengan perhatiannya, dengan dukungannya memperhatikan siapa saja yang dikenal dan terpapar virus corona. Saya mengalaminya. Ini sesuatu yang bagi saya mengharukan dan patut selalu kita syukuri. Kita berdoa untuk para dokter, perawat, para tenaga medik, para relawan yang dengan penuh. Keren dan hati, tapi juga kegembiraan dan syukur melayani para korban. Mereka inilah, seperti sahabat-sahabat dalam Injil tadi, yang membawa orang lumpuh kepada Yesus sehingga yang sakit beroleh kesembuhan. Tentu, saya dan kita semua berdoa untuk para sahabat dimanapun berada yang meninggal dunia hari-hari ini. Saya turut berbela rasa, berduka cita, dan berdoa. Mereka yang berpulang hari-hari ini juga karena virus corona. Mereka disambut dalam kebahagiaan di surga. Keluarga tetap diberi kekuatan dan penghiburan. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sesungguhnya kalimat Yesus Bangun dan berjalanlah kepada orang lumpuh itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, mengingat yang dihadapi adalah orang yang lumpuh. Namun, dalam iman orang lumpuh itu taat dan di luar dugaan, ketaatannya yang paling sederhana yang dilakukan dalam ketaatan itu menjadi sarana baginya untuk. Kesembuhannya, bahkan ketaatan itu tak hanya mendatangkan kesembuhan, tetapi juga sukacita, memuji, dan memuliakan Tuhan. Buah kesembuhan semakin menyempurnakan sukacita dan kegembiraan itu. Saya mengenal sahabat peradaban kasih ekologis yang sesudah bergumul dengan. Sakitnya ketika terpapar virus corona, sekarang ini gigih berjuang membela, gigih berjuang membantu menyemangati orang lain yang juga mengalami hal yang sama, dan bahkan mengatakan ada hal-hal yang terindah yang bisa diberikan ketika kita bisa disembuhkan. Pujian dan kemuliaan bagi Tuhan diwujudkan dalam semangat bela rasa terhadap sesama. Terima kasih atas teladan yang indah ini. Tuhan memberkati panjenengan semua yang memiliki semangat penuh syukur, meskipun tadinya terpapar virus corona dan kemudian sembuh, dan kini peduli kepada sesama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef, merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat... Peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah dalam.